kangen sama Doraemon. Siapa tahu apa yang kita minta gitu langsung terkabul gitu ya. Kan dia punya pintu ajaib kan. Andai aja aku bisa impersonate suara Doraemon, aku akan lakuin sekarang. Tapi masalahnya aku gak bisa kan. Siapa yang bisa impersonate suaranya Nabita temannya? Ada yang bisa di sini? Jangan, jangan. Kenapa jadi ajang impersonate di sini ya? Alright. Okay. Siapa datang di sini sama orang yang disayang? Tadi kan sudah galau nih kan? Siapa di sini datang sama pacarnya? Siapa di sini datang sama bestie teman-teman? Atau ada yang datang ke sini sama keluarga? Ini ibu anak sekolah, siapa tahu datang sama keluarga, sama orang tua? Oke. Ada baby juga ikutan nonton masih banyak. Hai mom, hai Edet. Atau ada yang datang sendirian aja? Ada yang datang sama mantannya? Sama selingkuhannya? Pego. Sama ipar. Atau sama iparnya? Oke. Yang datang sama orang yang disayang, aku mau sekarang kalian, aku akan memberikan momen dulu buat kalian. Untuk sekarang boleh digenggam tangannya. Ya. Ya, jangan malu-malu. It's your time. Untuk mengungkapkan rasa sayang kita buat orang yang disayang. Bilang terima kasih ya udah selalu ada. I love you. I love you mom. Kita bikin malam ini Emporium Fruit Mall semakin romantis. Saya persembahkan.